Indonesia. Tendang kedua. Ancang-ancang untuk mengambil tendangan. Cukup pede dia. Makan bola. Oh, nampaknya kidal dia nih, kaki kiri dia. Muhammad Hasik. Asur Kung Hasik. Terkecoh sampai juga kali. Skor 2-1. Malaysia unggul dalam babak tendangan penalti ini. Giliran main Indonesia. Salman Al Farid nomor punggung 15 Indonesia. Pemain Salman Al Farid mengambil tendangan penalti kedua untuk Indonesia. Mudah-mudahan menjadi gol. Gol! Ya, 2-2 pemirsa. Bola pressing tidak bisa dibaca oleh kita. Salman Al Farid membuat kedudukan imbang 2-2. Teriakan Indonesia, Indonesia kembali mengemari Stadion Batakan. Disambut oleh cemoohan para pendukung Indonesia untuk menekan mental dia. Tendang Malaysia, langkahnya gontai. Mudah-mudahan ini menjadi momentum keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Mudah-mudahan, kita doakan, kita doakan. Sayang sekali Muhammad Marwan tadi sepakannya berhasil menjebol gawang Sabdo Yugo, meskipun si Sabdo sudah bisa membaca baca bola tadi, arah bola. Arah bola terbaca. Agar si kurang cepat saja sedikit. Kali ini Indonesia lagi dapat kesempatan penalti. Jangan menanti Al Faris, gelandang Indonesia ini menjadi jangkar yang tangguh selama pertandingan tadi. Faris. Sayang sekali, gagal. Maksudnya Panenka tadi, Bung. Tapi terlalu lemah bola dibaca tadi oleh penjaga gawang Malaysia, mudah saja ditangkap. Sebenarnya cukup baik gitu. Kita lihat rekan-rekannya langsung memberikan semangat kepada Al Faris. Untuk kumpulan soal maksudnya baik Bung Panenka menipu kiper untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain Indonesia. Tapi sayang terlalu lemah tadi sepakannya. Menjadi tugas berat dari Sabda Yoga untuk bisa mengantisipasi sepakan penalti ini. Masih ada harapan Bung. Selesai. Malaysia masuk sepakan yang dimasukkan tadi oleh Fahrul Faris bin Aidi. Ya, Bung Rauf, Indonesia tertinggal kini 4-2. Beban di pundak Ikhwan Ali Tanamal, gelandang Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi gol dan masih ada tambahan nafas bagi tim Indonesia. Ribuan penonton deg-degan menantikan sepakan yang akan diambil oleh Ikhwan Ali Tanamal. Ancang-ancang dia. Sudah letakkan bolanya. Mengambil langkah. Ikhwan Ali Tanamal ancang-ancang. Kembali Ikhwan. Masuk. Gerakannya menarik tadi, Bu. Ya. Memang
gerakan anak ini sangat unik, lincah. Membangkitkan moral Indonesia, insya Allah, Ibu. Ya, kesempatan, Bung, terakhir bagi Indonesia. Kalau ini masuk, selesai sudah. Kalau ini gagal, masih ada satu pendang Indonesia lain yang punya kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Skor masih 3-4 untuk keunggulan Malaysia di babak adu penalti ini. Oh, kita doakan sampai Yoga bisa membaca arah sepakan. Pendang dari Malaysia, Bu. Nur Iman Haikal. Pemain pengganti tadi masuk di babak kedua. Kita saksikan. Berharap ini gagal. Selesai. Gagal Indonesia ke final. Malaysia melaju ke final. Berjumpa dengan Thailand. Sayang sekali, pemirsa. Lagunya juga terbakar. Ya. Di hadapan pendukung sendiri, Indonesia kembali gagal. Harus berjuang keras.